Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, banyak requestan teman-teman yang bertanya, "Bang, ada stok bonsai yang kira-kira buat tank 45 sampai 60 cm gak, Bang? Yang merunduk dan kecil." Nah, karena banyak orderan, jadi saya akan masukkan ke video dan bisa men-share agar teman-teman bisa membuatnya di rumah. Oke, disimak videonya teman-teman ya. Oke teman-teman, bahan baku di sini yaitu menggunakan kayu CSM grade A. Nah, ini karena cabangnya terlalu banyak, jadi akan kita potong-potong agar bisa masuk ke detailingnya. Jadi akar yang dipotong ini bisa kita gunakan ke detailing akar di bawahnya teman-teman ya. Jadi nggak ada sampah yang terbuang. Nah, di sini teman-teman harus bisa menyiapkan gunting ranting. Cari aja di marketplace, banyak loh teman-teman gitu. Nah, juga kayu M grade A ini sudah bisa teman-teman bikin motifnya, jadi kayak apa, ada dia motifnya motif bonsai sih teman-teman gitu. Tapi ingat, ini kayu masih mentah, jadi teman-teman harus desain sendiri. Jangan misalkan teman-teman beli tapi minta yang udah jadi bonsai, itu nggak ada teman-teman pastinya. Nah, lalu setelah itu kita siapkan batu dan juga perekatnya itu menggunakan kapas gas wool dan juga lem Korea atau lem yang serba 5000 tuh teman-teman, biasa yang biasa disebut dengan lem setan biasa teman-teman. Nah, ini pokoknya intinya teman-teman harus membuat pondasinya harus kuat. Jadi kalau satu kurang kuat harus dibuat lagi. Ini saya mengelem untuk pondasinya aja 2-3 kali teman-teman, jadi harus benar-benar kuat si pondasinya dilem. Dan usahakan jika ada pengeleman menggunakan masker teman-teman, karena asap dari pengeleman ini perih banget teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi pondasinya, sudah oke gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal buat akar yang di kaki-kakinya saja, yang di bagian pondasinya, karena untuk bagian atas kayaknya sih nggak ada penambahan lagi karena udah cakep teman-teman gitu. Oke, kalau gitu videonya disimak, mungkin akan dipercepat agar durasinya tidak terlalu panjang yang membuat teman-teman menjadi bosan. Oke, kalau gitu disimak videonya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi bonsainya itu kita buat nggak begitu meninggi, tapi meningginya itu di bagian akarnya atau mahkotanya si bonsainya saja teman-teman. Lalu pondasinya kita bikin kecil atau bisa dibilang kuntet teman-teman. Nah ini bonsai cocok di akuarium 45 sampai 60 cm teman-teman. Dah, kalau saran saya lebih cocok ya di 60 cm karena kita bisa banyak memakai ornamen seperti batu dan beberapa tanaman di bagian background dan juga di bagian depannya. Dan ini dipatok harga, kalau teman-teman pengen beli ya, ini harganya hanya sekitar Rp65.000 dan teman-teman bisa lihat di postingan Shopee dan Tokopedia. Nanti tinggal dicari aja di search nama tokonya atau akun Shopee atau Tokopedia-nya Herbalscape teman-teman. Oke, segini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan video untuk khusus bonsai karena lagi banyak beberapa orderan bonsai juga teman-teman. Jadi sekalian saya dokumentasikan si bonsainya itu. Semoga bermanfaat. Salam scaper Indonesia, salam cupang Indonesia. Dan jangan lupa di share, subscribe, serta di like teman-teman agar channel ini lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.